What's up guys, welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang Stardew Valley lagi. Ya, di episode kemarin kalau nggak salah kita sudah mengikuti Festival Luau yang ada di Pelican Town. Dan di episode kali ini gue mau memperluas peternakan kita guys, pertanian kita juga mungkin ya. Gue mau hias juga peternakan dan pertanian kita. Let's go, langsung aja ke dalam videonya. Oke, kita udah ada di dalam gamenya. Coba kita lihat dulu. Aduh, malah kepencet dong, malah kebawa. Gimana ini? Oke, kita tonton ya laporan cuaca. Oke, besok cerah. Kalau ramalan keberuntungan, waduh, sangat beruntung guys. Waduh, ini berarti bagus banget ya buat yang namanya nambang ya, living. Apa nih? Hujan petir, lightning rod. Itu buat dapetin baterai guys. Oke, di sini energi gue tinggal setengah ya. Oh iya. Ini ada email nih. Bentar ya. Yang terhormat saudara TMI, semalam anggota Joja menemukan dalam keadaan pingsan. Tim medis langsung datang untuk membawamu ke rumah dengan selamat. Kami senang kau baik-baik saja. Tagihan untuk pelayanan ini adalah 1000 gold, Morris. Wakil pelayanan Joja. Ya ampun guys, iya guys. Kalau nggak salah kemarin emang betul gue nyiapin bahan-bahan ya untuk bikin konten hari ini. Gua apa ya, nyari kayu guys sampai energi gua habis dan gua pingsan di sini. Oke, gua taruh dulu kayu yang gua punya bekas kemarin gua ini sih apa namanya, ngebang pohon. Dan di sini tanaman blueberry kita juga udah panen. Oh, jagung kita juga udah panen guys. Wow, mantep nih. Ini melon juga panen, ini panen. Wah, gila. Auto cuan-cuan gaming guys. Mantap jiwa gak sih? Oke, gue udah panen semua tanaman yang bisa gue panen, guys. Dan di sini mungkin beberapa gue taruh dulu kali ya, soalnya ada yang dibutuhin buat community center. Oke, udah gue taruh buat gue simpen di buat community center guys. Dan sisanya mungkin bakal gue jual ya biar auto cuan-cuan gaming guys. Let's go. Oke, dan di sini gue udah ada yang namanya kandang ayam dan ada silonya. Dan di sini silonya ada berapa ya? Oh, ada 145 guys. Di sini jadi kalau kalian ngancur apa ngerusak tanaman atau nebas rumput liar, kalian bakal dapat yang namanya hay bale atau apa sih itu namanya, wheat ya? Ya buat pakan ayam lah, buat pakan hewan. Jadi kalau kalian butuh pakan hewan, kalian bisa nebas rumput real guys. Rumput liar ya, rumput liar, kok liar. Aduh, cadel maaf. Oke, gue udah selesai nyiram tanaman yang nggak ada sprinklenya itu. Dan di sini gue bakal bangun pertanian ya. Gue bikin peternakan untuk hewan-hewan besar guys, kayak sapi atau babi atau kambing ya. Gue cari dulu bahan-bahannya, gue lupa nih bahan-bahannya. Batu mungkin butuh, kayu sih, kayu ini. Oke, udah selesai dan gue bakal langsung ke carpenter atau rumahnya si Robin untuk membangun peternakan baru. Ya, hari Kamis ternyata si Robin gak ada, guys. Gak tahu kemana. Oh ya udahlah. Gua bakal coba beli tanaman dulu kali ya, guys ya. Bibit-bibit.
Oke, kita udah ada di tokonya sipir. Dan tadi gue beli melon. Melon berapa itu gue butuhnya? 9 kali ya. Bentar ya, 9. Bonus satu lagi deh. Gue takutnya lupa ya kan, atau takutnya ada kesalahan, jadi gue bonusin 1. Dan di sini gue bakal ke tokonya si Marni guys, biar gue mau beli yang namanya ayam dari dia guys. Halo, apa kabar? Oke, baik Marni. Gue mau beli hewan dulu guys. Di sini kita cuma bisa beli chicken karena apa ya? Karena kita cuma punya level 1 ini. Pertaniannya masih, kandangnya masih belum begitu bagus. Kita kasih nama siapa ya? Bentar ya. Ini okein aja dulu lah ya. Kita okein, kita kasih nama mah gak begitu penting lah. Oke, kita beli sampai penuh kandang ayam kita guys, kandang hewan kita. Ini kita checklist, kita kasih jama. Oh jama, jama. Kita beli hewan lagi, kita beli chicken. Kita taruh sini checklist granny. Oke, selesai. Ini beli hewan lagi 800. Nih, duit kita banyak guys, tenang aja soalnya. Soalnya udah jadi, soalnya kita tadi udah panen-panen guys. Jadi cuan-cuan gaming tadi udah. Namanya Mong. Baik, akan ku antar Mong ke rumah barunya. Oke, dan di sini kita udah beli hewan-hewan dan gua rasa kita udah bisa balik ke peternakan kita. Gua mau hias peternakan kita dulu, guys. Oke, kita udah sampai di pertanian kita, guys. Rencananya sih di sini tuh ada yang namanya pertanian lagi, guys, atau peternakan untuk hewan-hewan besar. Tapi ternyata si Carpenter atau si Robin tuh lagi nggak ada, nggak tahu kemana tuh. Nanti gue bakal coba datengin tempatnya lagi. Dan di sini gue bakal buat yang namanya pagar, guys, biar makin rapih lagi peternakan kita. Oke, di sini kita udah masang pagernya, guys. Dan di sini seharusnya nih, ini tempat adalah tempat di mana yang namanya ini nih, guys, apa? Peternakan baru kita ya yang mau dibangun nanti. Oh, dan di sini udah ada ayam-ayamnya ya. Masih kecil banget ya ini. Hey. Hey, bahasa Indonesianya apa ya? Jerami. Ya, jerami. Oke, ini udah kita kasih makan, jadi udah tenang. Kita interaksi guys sama ayamnya biar love-nya juga nambah gitu. Oke, di sini udah jam 3, gue bakal coba buru-buru balik lagi ke tempatnya si Robin. Moga-moga aja dia udah ada ya. Oke, ya ternyata si Robin itu masih nggak ada guys. Hilang kemana si Robin sih, ha? Ya ampun, padahal kan gue mau bikin peternakan baru, guys. Ya udahlah, berarti mungkin di next episode peternakan baru kita udah ada ya. Oke, sekarang kita udah sampai di pertanian kita lagi dan di sini gue mau tanam atau apa sih namanya? Ya tanam kembali bibit yang tadi gue udah beli. Oke, gue udah selesai nanam kembali bibit yang tadi kita panen ya. Dan di sini gue mau coba buat yang namanya jalan guys, biar makin lebih bagus lagi. Bentar ya. Thank you.
salah. Gue udah selesai naro jalan setapak seperti ini, guys. Nah, jadi alurnya udah bisa kebaca nantinya. Nah, udah bagus bet dan nih pertanian kita udah berkembang lumayan pesat ya. Oke, gue di sini mau taruh barang-barang gue dulu. Oke, gue udah selesai benah-benahin barang-barangnya dan saatnya kita tidur karena udah lumayan malam nih. Oke, bertani kita naik level, guys. Mantap. Oke. Oh, ini hasil kita bertani, guys. Nih. Blueberry 99 dapat 5445, guys. Wah, mantep banget, guys. Kita dapat 9000 gold. Cuan-cuan gaming, guys. Mantap. Oke, guys. Mungkin sampai sini aja dulu ya episodenya kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye-bye.